والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, kita bersama dengan suasana yang syahdu bagi saya, ya, syahdu bagi saya setelah mendengar bacaan daripada imam kita serta doa-doa yang dibacakan, dan kita bersama dengan satu surah yang disebut sebagai Ahsanul Qasas, iaitu surah yang mengandungi cerita-cerita yang paling indah di dalam Al-Quran Karim. Dan kita dapati bahawa ianya berakhir dengan suasana di dalam istana ketika mana Nabi Yusuf AS sedang mengagih-agihkan bantuan kepada rakyat yang ketika itu sedang menghadapi krisis ekonomi. Dan kemudian ia pula bermula, qari kita ataupun imam kita tadi memulakan bacaan dengan bagaimana ketika mana Nabi Yusuf AS diuji dengan fitnah yang paling besar yang menimpa Bani Israel, iaitu fitnatun nisa, ujian berjumpa ataupun apabila berhadapan dengan ujian, iaitu ujiannya iaitu ujian wanita. Kalau tuan-tuan perempuan ingat yang dibaca tadi, ia bermula dengan wama ubarriun nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ia sebenarnya ayat ini ialah maksudnya ialah aku tak boleh harap diri aku ni, kata Nabi Yusuf, aku tak boleh harap diri aku ini sebab diri aku ini nafsu, ya, innan nafsa, diri aku ini yang ada nafsu ini la'ammarah, sangat-sangat mengajak kepada kejahatan. Ayat ini maknanya peristiwanya ialah bila mana Siti Zulaikha sebagai manusia, ya, dia bukan malaikat, dia rasa seronok dan ada ingin keinginannya untuk bersama, bersunyi-sunyi, berseronok-seronok dengan Nabi Yusuf AS. Ialah kebetulan Nabi Yusuf AS ni walaupun umurnya belasan tahun, 17, 18 begitu dalam beberapa riwayat, tapi dianya sasa, tegak, sasa, ya, dengan jambangnya, dengan sasanya. Tak tahu lah kalau sekarang ni Kajul ke Salman Khan ke, kita tak tahu lah, ya tak? Kita tak berdengok, ya, ya. Tapi itulah lebih kurang maksudnya kalau nak digambarkan sasanya, tegaknya, maconya, jambangnya, ya. Jadi Siti Zulaikha ni selalu keseorangan di rumah. Al-Aziz jarang ada di rumah, ya. Maknanya suaminya jarang ada. Apakah nama suaminya Al-Aziz ataupun Al-Aziz itu gelaran kepada Perdana Menteri masa itu, itu boleh diperbincangkan. Tapi dia keseorangan, dia manusia. Dia melihat Yusuf ini membesar di hadapan dia sampai ke tahap maknanya Yusuf itu sudahnya menjadi fitnah pula kepada Siti Zulaikha. Maknanya fitnah itu maknanya ujian pula kepada Siti Zulaikha. Sehingga akhirnya maknanya Siti Zulaikha itu sampai ke tahap kulihannya dah selalu sangat bersama. Maklumlah dia tengok Usop ni buat kerja, saya jumpa Usop dah senang, ya, Nabi Yusuf AS. Yusuf kau Yusuf Santorian dan begini, ya tak? Jadi Yusuf AS ni selalu buat kerja depan dia, suruh sarah dan sebagainya. Tetapi kasihnya Zulaikha ini kepada Yusuf ini lebih daripada kasih kepada anak sendiri, bahkan timbul perasaan ingin berdamping. Maklumlah seorang perempuan dia tak juga berdamping kan seorang laki-laki, itu fitrah. Namun fitrah ini kalau tidak dikawal menjadi fitnah. Maka dengan sebab itulah Nabi tidak izinkan
kita tu berdua-duaan. Ya tak? Ya, berdua-duaan antara yang bukan mahram. Jadi kecuali yang ketiga tu akan ada syaitan. Itu yang bila mana diajak bersunyi-sunyi tu, kata Nabi Yusuf, wama ubarri'u nafsi. Aku tak boleh harap pada diri aku ni. Ya, aku tak boleh harap pada diri aku sebab aku sebenarnya innan nafsa la ammar, sangat-sangat mengajak kepada kejahatan. Jadi artinya di sini bahawa manusia berdepan dengan syada'id, kesusahan dan kesukaran dari dalam dan dari luar. Kita sentiasa di dalam perjuangan dan pertarungan. Dari luar kita ada, ya, kita kata manusia seperti munafiqin wal kafirin, ya, dan dari dalam kita ada syaitan dan juga kita ada nafs yang antara lain amaratun bisu. Tuan-tuan, ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dia bawa ke babak yang, ataupun ayat yang kedua yang dibacakan bawa kita ke babak yang lain. Dia ada satu lompatan. Ada apa nak disebut dia dah. Dia ada melompat jauh ke suatu babak di mana raja yang bermimpi dengan suatu mimpi yang aneh, dan Nabi Yusuf berjaya mentadbir mimpi sehingga akhirnya dia mendapat tempat yang istimewa. Ya, dia mendapat tempat yang istimewa dalam istana. Maknanya kita kata bahawa di sini kita dapat pengajaran bahawa ada benda yang kita boleh cuba manfaatkan daripada kedudukan-kedudukan tertentu dengan ilmu yang ada pada kita. Demi, maknanya kita kata, untuk maknanya matlamat kemenangan-kemenangan Islam, kemenangan-kemenangan kebenaran. Maka Nabi Yusuf tidak lokik dengan ilmu yang ada pada dia untuk dia persembahkan dan dia memberikan khidmatnya kepada raja yang memerlukan dengan batas-batas, dengan prinsip-prinsip. Ya, maknanya bila raja ketika itu sangat-sangat memerlukan agar mimpinya ditakbir, Nabi Yusuf akhirnya maknanya bersedia, tapi dengan syarat, kata Nabi Yusuf, selesaikan kes dia dimalukan, bahawa kononnya dialah yang maknanya yang menggoda Zulaikha. Maknanya pandangan umum menganggap Nabi Yusuf bersalah. Kalau tidak, kenapa dia dipenjarakan? Jadi pandangan umum dipaksa untuk mengatakan bahawa Nabi Yusuf adalah bersalah. Justru itu, maka dia dipenjarakan 6 tahun. Kebetulan 6 tahun. Macam mana kan? Jadi pandangan umum menganggap dia bersalah. Tapi sebenarnya penjara itu nak menutup kes orang besar, ya, yang berprofil tinggi. Faham ya, jadi maknanya kes ni kes profil tinggi supaya maknanya isteri pun besar, ya, tidak dianggap bersalah. Maka tutup kes itu, penjarakan Yusuf. Jadi orang nampak bukanlah isteri, ya, pembesar yang bersalah, Yusuf lah yang bersalah. Kalau tidak, mengapa dia dipenjarakan? Jadi bila mana maknanya kita kata raja mahukan khidmat Yusuf AS untuk mentadbir mimpi, kita dapati Yusuf AS dia ada win-win situation yang dia cuba lakukan. Dia ada demand. Dia kata, aku tak akan tadbir walaupun aku boleh tadbir. Aku akan tadbir mimpi itu, tapi dengan syarat, selesaikan kes aku. Panggil balik, buka balik file tu, masuk mahkamah rayuan. Itu ceritanya kan. Jadi maknanya buka balik kes itu, panggil balik orang yang berkenaan. Tak ada dah sapina-sapina, tak ada. Tak. Panggil balik orang yang berkenaan, panggil balik Zulaikha, panggil balik isteri-isteri pembesar yang sama dalam majlis Zulaikha. Sebab Zulaikha rupanya dia buat pengakuan bersalah tu depan isteri-isteri pembesar-pembesar. Ya, sebelum masuk penjara tu, bukan ke Zulaikha dia gerbang, kenapa orang duk gosip dia, duk ngata dia demo. Cikalau demo macam aku, memang rokok kan,
aku tak tahan lemak ronta-ronta dibuatnya. Ya apa ya, ya apa ya, aku nak tengok akhir. Menipanggilnya isteri pun besar kan. Kemudian awak Arab ni budaya, walaupun Arab ini Arab Kanaan ya, Arab Kanaan ni maknanya kita kata kawasannya Syam juga lah ya, Syam bawa Palestin. Jadi maknanya Arab Mesir ni dipanggil Kinan ya, Arab Kinan. Jadi maknanya dia akhirnya dia test isteri-isteri pembesar ni dengan masing-masing memegang mangkuk buah-buahan yang masing-masing ada pisaunya. Tengok dia mengiring-ngiring, ya tak? Tengok dia mengupeh-ngupeh, tengok dia membuang biji tengok. Kata di Siti Zulaikha. Maknanya isyarat kepada Nabi Yusuf, biar dia berjalan di tengah-tengah antara isteri-isteri pembesar yang tengah ngupeh-ngupeh, muang-muang, maknanya kulit biasanya. Belabun-belabun juga orang perempuan biasa. Darum upeh, belabun, darum belabun, makan, itu biasa lah. Ya tak? Ha, itu biasa orang perempuan ni cekat. Dia boleh serentak tiga dalam satu. Muji, kita bukan nak kata kita muji. Ya benar kan? Upeh pun upeh, makan pun makan, belabun pun belabun. Dan belabun sekarang ramai belabun tu. Semua boleh dibawa, semua boleh campur. Walau kita maunya. Orang lelaki kalau seorang berlabur, orang lain pakai tengok kan? Demo perempuan jangan. Demo boleh berlabun serentak. Kenapa? Lepas tu Roni jawab, Roni, Roni jawab, Roni. Semua boleh faham topik yang dibincangkan. Tak tahu apa topik, kita pun tak tahu. Habis begitulah bahasa ibunda, ya tak? Madetang, lebihnya di situ bahasa. Demo tu ceroti, menguasai bahasa. Haa, biar beramai berlabun, tapi demo boleh faham antara satu sama lain. Ini kelebihan itu jadi sekretari tu. Jadi maknanya di sini, di sini, di sini, maknanya bagaimana dia ni nak membuktikan bahawa sebenarnya dia tak boleh dipersalahkan. Siti Zulaikha, dia nak membuktikan kepada isteri-isteri pembesar dia yang dia tak boleh dipersalahkan lantaran dia tergoda kepada Yusuf ni. Lantaran itu makanya dia test. Tengah dia mengerih-ngerih, tengah dia mengupeh-ngupeh. Siti Zulaikha buat isyarat tepuk tangan supaya Usop berjalan di tengah-tengah di antara isteri-isteri pembesar yang sedang asyik dengan buah-buahan dan sedang menghiris dan juga sedang mengupah dan sebagainya. Itu biasa weh, bila lalu dia orang kan, kelibat-kelibat tu tentulah menarik perhatian. Dia pun tengah ngupah kan, tengah ngupah, tengah apa, ada orang lalu weh, ha, dah tak sedar, ngerih, ngerih tangan tu. Ah, bila dah Roni ngerih tangan, Roni luka, Roni luka, ah, itulah kamu. Kata di Siti Zulaikha, dia melepaskan buah kerah ni. Ah, itulah kamu. Ha, luka tangan. Ha, itu baru kamu tengok sekali, aku tengok hari-hari, kata Siti Zulaikha. Ah, itu pasal kamu ngata dia. Ah, sebenarnya daripada situ dia menyebabkan dia diam, tak berani bercakap dah. Pasal dia berkata, oh, kata dia, kalau umur pun kena macam Zulaikha, umur pun tak tahan juga, katanya kan. Ha, itu yang menyebabkan demo pun diam. Kes itu demo tutup, demo tak ada kata apa, demo bela Siti Zulaikha. Ha, ini maknanya kita kata cerita. Jadi kes itu pending begitu saja, tidak ada perbicaraan. Dia kena tahan, tak tentu kira dah berapa tahun kena tahan. Tiba-tiba timbullah kes raja mimpi. Ha, itu yang sudahnya dia buat keputusan. Katanya, saya boleh takbir mimpi tapi dengan syarat bersihkan saya daripada pertuduhan. Bicara semula kes ini. Ha, maknanya integriti. Ya tak? Soal integriti. Nama baik. Maklumlah tuan-tuan, bila orang fitnah ni kita, ya Allah. Ya tak? Habis rega kita. Habis ke mana kita kata wibawa kita di fitnah ni. Jadi dia nak supaya dia keluar bersih. Dia tak mau keluar dalam keadaan orang boleh bercakap-cakap lagi, dia tak mau. Dia nak keluar daripada maknanya penjara itu dalam keadaan bersih dan maknanya dia dapat mengubah public opinion, pandangan umum bahawa dia ini kotor, bahawa dia ini bersalah. Dia nak ubah persepsi itu. Dia nak menyatakan bahawa dia
dia mahu supaya dia terbukti tidak bersalah. Itu diminta kes diri bicara. Bila dia menang kes itu, sebab Siti Zulaikha sudahnya mengaku depan raja. Ya tak? Ya? Dia mengaku depan raja. Maka katanya ana, katanya ana allati wa apa ana allati rawattuhu an nafsi. Ambolah. Kata-kata ambolah. Sayalah yang menggoda dia untuk kepentingan diri saya. Ya, sayalah sebenarnya. Jadi pengakuan itu menyebabkan maknanya lepas itu masuklah surat khabar. Zaman itulah surat khabar dia. Jadi clear usuk Mr. Clean. Ya, alaihi salam, Yusuf alaihi salam Mr. Clean. Dia bersih rupanya selama hari ini dia terpenjara dalam keadaan dizalimi. Jenuh dia bawa tilam, jenuh dia bawa apa, semua tak jadi. Ya tak? Ha, itu rasanya. Tak ada kait mana-mana pihak sama dia yang hidup ataupun yang mati. Ya tak? Atau bila waktu itu raja ni tadi nak memuliakan Nabi Yusuf alaihi salam daripada penjara ke istana. Ya, dapat jet kan? Kan dia dapat jet daripada penjara Sungai Buloh ke istana. Dapat jet. Ya, dapat jet. Jadi maknanya itu cerita di Malaysia lah kan. Ini ceritanya raja nak supaya dia masuk dalam istana. Apa katanya dalam ayat tadi? Maknanya kalau nak baca itu ni. Ya tak? Ataupun kalau setengah tu kata itu ni kalau kita bersambung di situ. Tapi kalau kita mula di situ itu ni kalau nak kita sambung, wa qala al maliku tu ni. Ya, kalau kita nak start itu ni bini. Bawa mari dia kemari. Datang lagi mari. Pergi. Ha? Kelantan. Oh, Kelantan. Pakai butuh. Tapi orang pengok ni. Orang pengok tak? Tuan Kelantan. Oh, anak. Jadi maknanya kalau kita nak mulakan ayat ni, kita kata itu ni. Buat mari dia kemari. Ya, sebab apa? Astaghlisu li nafsi. Saya nak jadikan dia duduk sebelah saya, tak jadikan dia sebagai, maknanya kita kata, orang kata orang penting dalam istana. Astaghlisu, maknanya saya tak semata-mata dia dengan saya, kata raja. Maknanya Baitan tak, dia bersama dengan saya dan orang lain tak campur dah. Orang kata dalam bahasa sekarang ni, terus online dengan raja. Ke hotline, ke online, tak tahu. Ya tak? Cik Rahim tolong betul lah. Kan? Yang ibu tua kena betul kan? Tak, macam mana nak masuk dewan dengan ni? Ya tak? Jadi maknanya... jadi tolong betul kan? Ya, tolong betul kan? Maknanya astaghlis boleh nafsi tu makna tidak ada lagi orang tengah antara raja dengan Yusuf. Itu kehendak raja. Ya, itu kehendak raja. Maka akhirnya maknanya dibawalah Yusuf daripada penjara. Setelah dibicarakan dia bebas daripada penjara, dibawa terus ke istana tuan-tuan. Maka kemudian kata raja, innaka al-yawm ladaina makin amin. Ini dua sifat, dua perkara ni penting. Kamu sekarang di sisi better, di istana ini makin mantap kedudukan. Maknanya tak ada siapa boleh sentuh. Ya, ini jaminan. Ya, ini jaminan daripada raja, makinun aminun. Kamu boleh dipercayai. Ya, kamu adalah orang kepercayaan dalam istana aku dan kedudukan kamu tak boleh digugat. Tuan-tuan perempuan, ini penting ya, di dalam kita, dalam siasat, dalam pentadbiran negara. Kalau tiba-tiba seorang menteri kewangan diganggu-gugat sedangkan dia bekerja law and order, dia bekerja mengikut maknanya perintah-perintah am yang ada dan pekeliling-pekeliling yang ada, tiba-tiba orang nak bypass pekeliling itu, orang nak ketepikan pekeliling itu, di manalah kedudukan dia sebagai makinun amin? Orang yang mantap, yang boleh maknanya kita kata bertindak dalam wewenangnya sebagai seorang menteri kewangan, tiba-tiba diganggu-gugat, adanya fear, adanya favor di sana sini. Jadi raja bagi suatu jaminan, maknanya innaka al-yawm ladaina, kamu di sisi kami, makinun aminun, mantap, tak akan tergugat kamu dalam wewenang kamu sebagai orang besar dalam istana, dan
dan anda adalah orang kepercayaan Ustaz. Ya, tidak boleh diganggu gugat. Ini penting. Sebab aku tuan-tuan, apalah makna tiba-tiba adanya overrule di sana, overrule di sini, sebagai seorang yang bertindak dengan penuh wibawa untuk menjaga amanah rakyat, tiba-tiba di sana ada telefon, sana ada panggilan, ya tak? Sehingga sudahnya ada benda yang dibuat bukan atas mesyuarat tapi panggilan-panggilan yang unrecorded, ya tak? Yang unrecorded. Habis kena jual negara. Ya tak? Habis kena jual negara. Dan menteri tak boleh dapat apa-apa dah sudahnya, ya tak? Pasal ada di sana panggilan-panggilan yang tidak dirakam ataupun unrecorded. Ada arahan-arahan yang tidak ada hitam putihnya. Ini bukan marking. Artinya dia tidak mantap dengan kedudukan. Kehendak yang dikatakan mantap itu, maka dengan law dan order dia boleh bertindak. Ya? Kemudian apa kata ayat ni? Ija'ani ala khaza'inil ardh. Jadikan saya, kata Nabi Yusuf AS, di offer dia. Pasti ada krisis ekonomi yang akan berlaku di Mesir. Ya tak? 7 tahun. Subur, 7 tahun, tandus. Maka pakej penyelamat yang dikemukakan oleh Nabi Yusuf AS ialah bila kita menuai padi ataupun gandum, jangan dipukul semua. Taruh setengah. Ini tak boleh tahu pun tak. Lebih kurang of itulah. Maknanya ada dipanggil stockpile. Betul ke cerai? Kalau cerai kata betul, confirm betul. Nah. Ada stockpile. Habis dikikis semua. Sudah tak ada stockpile. Hai haru kita weh. Betul tak? Kalau jadi dia perang, kita tak ada stockpile. Tak ke haru? Apa nak beras cikgu? Apa nak dimakan? Beras cikgu tu orang buat ada. Apa nak dimakan? Jadi maknanya di situ, Nabi Yusuf nasihat, dia kata, dalam mengurus ekonomi, di mana ada 7 tahun yang mewah dan makmur, dan 7 tahun yang akan berdepan dengan krisis, mesti ada reserve. Negara mesti ada, maknanya reserve ni. Jangan dibelanja semua. Jangan dikikir.